Istri Imam Besar FPI Rizik Syihab Syarifah Fathlun Yahya berencana menjenguk sang suami di Polda Metro Jaya. Hal tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum FPI Aziz Yanuar saat dihubungi pada Minggu 13 Desember 2020. Dikutip dari Kompas.com melalui Tribun News, Aziz belum bisa memastikan kapan istri Rizik Syihab akan mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjenguk sang suami. Pasalnya, dirinya harus mendapat izin terlebih dahulu oleh penyidik kepolisian. Kendati demikian, jika diizinkan, istri Rizik Syihab berencana menjenguk sang suami pada Senin 14 Desember 2020 esok hari. Sebelumnya diketahui, pimpinan FPI Rizik Syihab resmi ditahan oleh Polda Metro Jaya pada Minggu 13 Desember dini hari. Habib Rizik ditahan sebagai tersangka kasus kerumunan massa di tengah pandemi COVID-19 pada 14 November 2020 lalu. Saat itu pihaknya mengadakan acara maulid Nabi dan pernikahan putrinya di Petamburan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, Rizik ditahan di Rutan Polda Metro Jaya selama 20 hari ke depan hingga 31 Desember 2020. Demikian Tribun News update kali ini, nantikan informasi selanjutnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!